Barirod atau pagar pembatas jalan di Desa Wangkelang, Kecamatan Lama Abang, Kabupaten Cirebon, kin ambrol. Padahal durung ana rong wulan dibangun ning Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon. Pagar pembatas jalan sing berfungsi sebagai keamanan kanggo pengendara kin sangat dibutuhkan di masyarakat ingat kondisi jalan sing turun lan berkelok lan rawan terjadi kecelakaan. Pas bengi pagar pembatas jalan kin kedik mantulaken cahaya sing kendaraan lan gawe pengendara dadi hati-hati. Namun kondisi pembatas jalan sing rusak kayakin justru bahayakan pengendara terlui pas bengi beli anak penerangan jalan umum. Masyarakat nilai pagar pembatas jalan digawe asal-asalan asale durung suwe digawe tapi kondisi kin wis rusak lan robo. Masyarakat ngedesek Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon kanggo secepete memperbaiki pagar pembatas jalan kin supaya pengendara bisa luwi aman pas lewat. Muhammad Solihin, RCTV, Cirebon.